Halo cuy, maaf ya, nggak tahu sampai mana baterainya habis tadi ya. Kita lanjut lagi cuy, udah sampai mana tadi nggak tahu juga lah, pokoknya udah lanjut lah ya. Speedometer R1 nih, gue ingetnya speedometer R1 doang. Nggak tahu sampai mana lah ya. Kita lanjut lagi cuy. Jadi ya enak banget sih motor ini, enjoy aman lah pokoknya, enjoy banget lah malah, bukan enjoy aman lagi kan. Blusukan enak sih, tapi gua agak kagok sih jujur aja, masih agak kagok ya, belum kebiasa banget ya istilahnya. Aduh, belum kebiasa banget jadinya cuy sama si motor ini cuy. Nah ini juga nih, gua kesel sama si ini nih, si indikator bensinnya nih cuy. Dia kalau ke setengah itu lama banget cuy, ini dia ke setengah itu lama banget cuy, bisa sampai lama lah pokoknya ya, jalan terus lama pokoknya. Dan dari setengah ini ke sini cepet banget turunnya, set langsung anjing abis ya kan, tiba-tiba gitu sih, anjir banget bener asli, agak apa gimana gitu ya. Ini anjing 40 derajat sih sekarang ini cuy, gokil ya, panas banget anjir. Kita coba miring-miring cuy ya, depannya cuy, depan ada spot miring-miring cuy, jadinya ada spot miring-miring, misalkan nggak ada apa, nggak ada mobil di depannya, kita miring-miring tipis-tipis aja lah, jalan 60-60 aja ya. Waktu itu gue juga pernah kesini juga cuy, naik ini udah gue coba gasruk cuy anjing, pas miring standar sampingnya gasruk gitu, krrrk anjir ya. Tapi enak sih tempat miringnya di sini jujur aja, agak di jalan-jalan santai aja ya, jangan terlalu ngebut ya. 40 berarti sampai 70 aman cuy, kalau hitungan gue ya, kalau hitungan gue kerja itu, kalau kilometernya berapa, lebihin aja 30 cuy. Jadi misalkan ada polisi juga aman cuy, sampai 30, 29 jangan sampai 30 cuy, 29 gitu. Jadi 40 jadinya 69 cuy, kalau itu aman cuy, untuk masalah-masalah kecepatan cuy ya, sekalian cuy ya. Gue di kerjaan juga sekarang ada pengawasan apa, kamera pengintai gitu cuy, jadinya di kerjaan gue jadinya kalau jangan terlalu ngebut, jangan terlalu pelan juga cuy jadinya. Ini gue pengen blur sebenarnya tapi ribet anjir ya, udah nggak usah lah ya, nggak usah macam-macam, santai-santai aja ya, santai tipis-tipisan aja lah ya, mulai dari sini ya bener ya. Ini udah jalannya udah miring-miring cuy tuh. Ini pengen banget jalan 80-90 bisa sebenarnya cuy, waktu itu gue jalan sampai 90-an cuy di sini cuy, kamera off tapi ya nyoba-nyoba aja ya kan, enjoy cuy bener cuy. Ini banyak Ducati waktu itu, gue waktu itu hari Minggu sih sebenarnya, hari Minggu banyak hasilnya gitu cuy tuh. Tuh jalanan tikungannya enjoy banget cuy tuh. Waktu itu gue gasuk di situ tuh, waktu nanjak ya kan, aduh 70 lebih. Nih nggak ada view depannya sini tuh, enjoy banget sih asli, nanggung banget anjing jalan 60 mah, 60-70 tanggung banget sih, enakan jalan 80, belokan 80 gitu ya kan, 80-90 tuh belok kayak gini tuh, enjoy banget sih tuh. Kurang greget anjir. Jujur aja. Kalau si gembel mah udah wih, kalau naik moge kayak gini masih kurang sih ya. Kalau naik si gembel jalan-jalan 60, belok 60-70 udah teriak-teriakan ya kan. Kalau naik ini kurang bener hasil. Masalahnya tahu pas bener-bener bener-bener itunya sih ya. Bener-bener speednya berapa sih ya. Tuh, padahal masih bisa narik lagi ke 80 ya kan, tapi 73 stop lah. Jalanannya 40 nih masalahnya nih. 40 apa berapa sih ini? 40 ya tuh tulisannya. Enak sih di sini cuy asli. Di sini tikungan tajam banget nih. Udah gua hafalin sih ya. Ini bahaya gasruk ini asli. Enak banget asli cuy, miring-miring kayak gitu-gitu enak banget asli. Jujur
biar kata modelnya bukan sport ya kan, model motor touring, tapi enjoy abis sih, enjoy abis banget asli. Depan ada CBR ya? Kenapa? Sport touring anjir, enak banget sih, bener sih asli. Itu kenapa tadi CBR ya? Bocor ya apa gimana? Oh dia pengen nikung cuy. Tuh nikungan enak banget asli, aduh mobilnya. Mobilnya ganggu ya. Dibilang ganggu nggak ganggu sih, jalanan umum. Ya kayak gitu sih jadinya ya, untuk miring-miring mah karena ini jalanan udah gue juga hafalin juga ya, udah 3 kalian lah gue. Enak banget masalahnya di sini sih ya, gue dari turun balik lagi ke atas lagi, turun lagi balik lagi gitu-gitu terus sih waktu itu. Karena enjoy banget ya sih jalanannya. Ini dikit lagi udah mau habis kayaknya sih, cuman gigi tiga mulut udah kayak nekmetik anjing bener. Enjoy banget. Ah di sini gue gasnya kayak salah, maaf sih, di sini nih, di situ tuh gue pas miring ya kan, standar tengahnya gas krrrr, anjrit, untung gak jatuh yang. Udah turun ya tuh, ada ini juga MP Agusta nih kayaknya, dia apa jalan sih abis apa namanya, abis miring sih. Beneran spot miring ini cuy. Beneran spot miring banget ah. Cuman gitu-gitu doang anjing, enak banget. Kakak-kakak semua. Udah habis ya. Naik lagi cuy yuk. sambil ngobrol-ngobrol lah ya. Sambil miring-miring ini kakak asik nih dia nih abangnya. Bang Katro. Nggak dikasih jalan gua sama abang, di sini ada judul hambeki itu mana sih judul hambekinya? Sini ya. Kita naik lagi cuy. Tadi di cut dulu ya, tadi ya agak membuat kesalahan dikit ya. Mau kita naik lagi nih anjing, gue pengen kayak gini tadi, si abangnya nggak ngasih jalan tuh, enak banget asli cuy jalanannya cuy. Jalanannya gokil, nggak gokil gimana tuh. Kok semua. Nah di sini gue kasuk nih, jangan sampai kasuk lagi. Wah gasruk anjrit, ya pari gasruk sih. Cing. Ngeri gua kalau gasruk anjing, malah gasruk di kanan lagi lah. Harus diginin gitu, ditaikin itu ininya. Di apa, di stepnya ternyata gasruknya anjing. Harus ditaikin itu stepnya. Ngasik banget gasruk ya kan. Waduh pengen rebahan lagi gua, lebih rebahan ya kan. Lebih rebahan lebih asik sih. Gimana ini biar nggak gasruk, jadi kaki gue jadi agak aneh, takut kena gasruk. Buat yang inget sih ya, gue pernah belusukan di sini sih pakai sirang sebenarnya, anak naik ke atas ya. Kakak-kakak semua. Gasruk ternyata kintil. gasruk banget lagi.
Di belakang gua ada CBR-nya sih, CBR-nya udah naik lagi anjing. Jangan sampai gasuk lagi lah. Gua cut dulu sih, bentar aja ya. Gua pengen bersenang-senang sih. Gua pengen bersenang-senang dulu ya. Ya jadi kayak gitu cuy, gak suka-sukanya udahan lah ya. Yeah. Udah enjoy aman padahal ya. Enak sih asli miring-miring kayak gitu. Nah kalau knalpotnya bisa racing mau, lebih enjoy lagi cuy. Kapan-kapan ganti lah ya knalpot racing. Enak bener sih motor ini, jujur aja ya. Tapi gasruk anjing, gasruk. Jadi gue pengen ke gunung itu aja tuh ya, intinya untuk video ini cuy, pengen nyoba nih. Enak enak lo dibuat gasruk-gasrukan lo ya, biar kata motornya modelnya kayak gini ya. Modelnya motor-motor apa namanya, motor-motor motor-motor sport touring ya, istilahnya gitu cuy. Tapi ini jujur aja cuy, gimana biar nggak gasruk cuy, pendek banget masalah gitu si kakinya ini ya. harus lebih di apa, misalkan ditinggiin gitu cuy, enak cuy. Tapi nggak bisa diapa-apain selama 3 tahun anjing. Garansi hilang cuy. Garansi hilang cuy, bahaya. Stay with me, low bitch, yeah, you know that you don't know that you be capping like a snitch, no thoughts.